ditulis oleh Dr. Umar Muhammad Noor, anak kelahiran Bekasi, Jakarta, Indonesia, yang kini menjadi pensyarah di Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Baik, kita dah masuk ke siri yang ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana tertera pada slide. Kalau nak, okey, macam mana nak buat ni? Tak ada apa. Okey. Tajuk yang nak dibincangkan pada malam ini ialah masuk syurga dengan merangkak. Yang merujuk kepada sebenarnya ini. Yang merujuk kepada Al-Qaisar Abdul Rahman bin Auf. Cuma dalam buku ni dia tak tuliskan, dia hanya tulis masuk syurga dengan merangkak. Mungkin kalau orang yang pernah mendengar siapa agaknya kan, dia akan terlintas hari ini betul ke agaknya kisah yang dikatakan kepada Abdul Rahman bin Auf. Baik, kita seperti biasa konsep ataupun kaedah penulisan buku ini ialah berdasarkan kepada soal jawab, kan? Baik, muka surat 52. Muka surat 52. Soalan pertama, saya pernah mendengar sebuah ceramah yang menceritakan bahawa Abdul Rahman bin Auf akan masuk syurga dengan merangkak. Minta kepastian daripada ustaz tentang status hadis tersebut. Baik. Jadi ini jawapan. Tuan-tuan pun ada tengok jawapan dalam apa? Buku ini kalau yang ada bukulah. Dan kalau tidak ada buku sebenarnya kan dalam dunia maklumat di hujung jari ini saya selaku nak kata apa pemudah cara lah orang panggil. Kan kita bantu masyarakat kita supaya mengetahui dan mereka pun boleh akses. Tuan-tuan tarik saja dalam Google contohnya kisah Abdul Rahman bin Auf masuk syurga. Kan ataupun yang sewaktu dengannya lah kan, maka akan keluar lah. Bila keluar kena ada ilmu untuk nak mengetahui manakah satu sumber tadi itu. Ada perbincangan kita. Jawab hadis yang saudara tanyakan ini diriwayatkan oleh Umarah bin dalam buku ni kalau kita carilah daripada sumber-sumber yang lain disebutkan ialah Zazan. Kan Zazan. Jangan baca Zazdan. Dia ialah Zail situ tu. Jangan baca Zazan. Salah tu Zazan. Sebenarnya adalah Zazan. Ha? Baik, kita akan tengok hadis nantilah. Daripada Sabit, daripada Anas yakni bin Malik radhiyallahu anhu bahawa satu hari Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara kuat di Madinah. Beliau bertanya, suara apa ni? Dijawab, suara unta-unta milik Abdul Rahman bin Auf yang baru tiba dari Syam. Mereka membawa pelbagai bahan makanan. Bilangan mereka. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ra'aitu Abdul Rahman bin Auf yadkhulu jannata Habwa. Qad ra'aitu apa panggil? Sesungguhnya kan ada bahasa Arab dia panggil alat taukid. Sesungguhnya aku telah melihat Abdul Rahman bin Auf yadkhulu jannata, masuk syurga Habwa dalam keadaan berangkap. Baik, seperti biasalah kan, bila kita jumpa hadis kan, bila kita jumpa hadis, okey ada sikit lagi. Apabila ucapan ini didengar oleh Abdul Rahman bin Auf, dia kata, jika aku mahu, manakala aku nak, aku mampu memasukinya dalam keadaan berdiri. Lalu dia pun nafkahkan semua harta tu kan, semua unta, bukan unta, silap. Semua unta dan muatannya
ekor untuk. Kan kalau 700 ekor untuk, kalau kita nak nilai dengan hari ini ni berapa? Agak-agaknya. Kalau nilai tu 10,000 lah barang atas ekor untuk. Atau tuan kali lah berapa. Kan? Ha, jadi benda ni baik. Okey, settle bahagian yang pertama. Ya. Jadi secara kajian sanad, hadis ini dinilai mungkar. Okey, bila ada satu hadis kita dengar orang bercerita dan semua, okey. Kita pun tanyalah, ya betul ke dak ni? Kan? Apakah sumber hadis ini? Kan? Kitab mana? Bahasa mudah hari ni kita panggil kitab mana dak? Mana kitab dia? Kitab Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Musnad Imam Ahmad ke, siapa ke, siapa ke, siapa ke. Jadi kita pun cari. Kan, hari inilah. Jadi tuan-tuan pun maknanya orang awam kan, tapi kita pandai ke masyarakat supaya masyarakat ada cara kaedah untuk mengetahui ataupun mendapatkan sumber juga. Kan, tapi orang awam kita nak up sikit. Kan, nak up supaya mereka ni lebih peka dan seumpamanya lah. Baik. Secara kajian sanad, hadis ini dinilai mungkar. Ini yang ada dalam buku. Imam Ahmad menilai hadis ini dusta dan mungkar. Bila sebut mungkar, ada saya bawakan satu inilah kesimpulan di sini ni. Definisi hadis mungkar. Kan? Mungkar ni bukanlah dengan apa amar makruf nahi mungkar, dak. Ini mungkar ni istilah hadis, bukan amar makruf nahi mungkar. Mungkar ni buat benda jahat, dak. Kan, benda jahat dalam konteks lawan kepada amar makruf. Bukan itu, sebab pernah saya dengar dalam satu kuliah ada seorang pencerah. Definisi hadis mungkar, ulama ada beza, sorry, berikan beberapa definisi lah. Antaranya pertama, hadis yang diriwayatkan oleh oleh perawi itu kurang tahap kepercayaan. Maknanya perawi ini ada masalah. Kalau dalam bahasa mudah hari ini kita panggil rating lah. Rating tak? 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Tahap credibility seorang perawi itu, para ulama, khususnya ulama hadis, bagi dia punya rating tadi itu untuk nak membezakan darajat perawi. Kan? Jadi ada dia punya istilah-istilah lah, sikotun. Tahap yang kurang tahap kepercayaannya, mana kurang sikoh kita panggil. Dan riwayatnya tidak diterima jika bersendirian, maksudnya kalau dia the only person yang cerita yang riwayatkan hadis itu. Dan ini definisi yang dipilih oleh Imam Al-Baiquni. Dia ada, dia mata pelajar di pikat ijazah pertama ni kalau ambil bidang hadis memang akan diajarkan ataupun pesara suruh hafal. Kan? Hafal matan Baiquni ni contohlah ada. Dan buku ini pun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan ada sedikit ulasan oleh rakan-rakan pencara di Universiti Melayu. Saya pun ada buku tu. Baik. Yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang dhaif. Yang dhaif yang bertentangan dengan riwayat perawi yang siqah. Maknanya orang kita buat comparison lah antara riwayat tadi tu. Kan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat sebagaimana yang dipilih oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ni. Baik. Dan okey. Yang atas ni pula Imam Ahmad menilai hadis ni dusta. Bila sebut dusta ni tuan-tuan, kan dia akan beri kepada impak apa dia kesan. Kesan kepada hadis palsu. Bila ada seorang ulama hadis, hadis ni mungkar, mungkar ni masih lagi dalam kategori dhaif. Ataupun mungkin dia boleh masuk dhaif jindan. Tapi bila sebut berdusta, perawi yang berdusta maknanya muhtamun bil kadzib umpamanya, maka otomatik dia akan pergi kepada hadis palsu ataupun hadis maudhu'. Itu implikasi dia. Baik, beliau pernah menyuruh hadis ini dikeluarkan daripada kitab dia. Baik. Kemudian
Dan hadis ini ada dalam kitab, sebenarnya hanya teks hadis dia. Hadis ini ada dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Musnad Imam Ahmad tadi, Mu'jam At-Tabarani dalam Al-Ma'rifat, atau dalam apa, Ma'rifatul Sahabah oleh Abu Nu'aym, dan Al-Hilyat apa, Hilyatul Auliya oleh Abu Nu'aym. Dan begitu juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Dan Imam Ibnul Jauzi ini dia ada satu buku Mawdu'at. Baik. Jadi bila ada dalam kitab Ibnul Jauzi hadis palsu, jadi hadis tadi itu bagi dia adalah palsu. Okey. Kita tengok seketika. Hadis fi zikri Amdi Rahman bin Auf Abba'ana Ibnul Husain Amba'ana Ibnu Mazahib Amba'ana, ini adalah keadaan lah. Saya skip sajalah. Baik, daripada sekian-sekian Abdullah bin Ahmad Al-Dasani, kemudian Abdul Samad, kemudian Anis, daripada sebahagian kata baca Amarah, ada kata Imarah. Ini lelaki. An-Sabit. An-Sabit, An-Anas. Baik, kata dia, kata Anas, bayi nama, betul hadis ini, sebab takut dia apa, saya punya komputer sistem. Bainama Aisyah tu fi baitiha, ketika mana Aisyah di rumah dia, yang kita baca tadi dah kan. Jadi ini satu hari Aisyah duduk dalam rumah dia dan dia mendengar suara sautan. Sautan ni terjemahan tadi disebutkan suara kuat kan, tapi dalam hadis ni hanya menyebut suara, tak sebutkan dia punya kuat ke perlahan kan, derah mana kuat mana tak diceritakan. Jadi mendengar suara, suara yang kuat lah agaknya kan, apabila didengari oleh Aisyah yang berada dalam rumah dia, fil Madinah. Faqala mahaza, lalu dia pun katalah, apa ni? Nah, faqalu ba'iru Abdul Rahman bin Auf qaddamat min asyak. Unta Abdul Rahman bin Auf. Kita unta di sini ialah kafilah perdagangan lah hari ni dah kan. Abdul Rahman bin Auf yang datang daripada Syam, tahmilu min kulli syain, bawa segala macam benda lah. Qala wa kana sab'u mi'ah. Ada 700 ba'ir, 700 ekor unta. Fartajab fil Madinah min al-sawt. Maka riuh rendah lah Madinah tadi itu dan lah ataupun rombongan perniagaan dia. Baik, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu raqad ra'aitu Amr Rahman bin Auf yadkhulu jannata qadwa. Saya nak tidak. Mana tadi? Okey. Qad ra'aitu, aku telah melihat, ini hadis yang kita dah baca tadi kan, fa balagha zalika Abdul Rahman, maka kata-kata ni sampailah kepada Abdul Rahman ni. Dia kata apa yang tadi dah tuan-tuan, ini satu waktu kalau aku mampu la khalanaha dalam keadaan berdiri bla 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 lah kan. Baik, ini hadis dia, ini terjemahan dia. Baik, ketika Aisyah ada di rumah dia, dia dengar suara di apa, di Madinah, lalu bertanya apa ni. Mereka jawab, unta Abdul Rahman bin Auf sampai dari Syam bawa banyak barang. Anah kata ada 700 ekor unta, maka riuh rendahlah Madinah dengan suara tadi. Kata Aisyah, aku dengar Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Maka cerita ni sampai kepada Abdul Rahman dan dia kata, kalau aku mampu, pasti aku akan masuk syurga dalam keadaan berdiri. Kan? Kalau mampu, maknanya nak cerita dia tak mampu lah kononnya. Lalu dia menjadikan pelana dan barang-barangnya, mana dia sedekahkan. Semuanya tadi itu menjadikan pelana, maksudnya
unta tadi lah kan, dia jadi semuanya disedekahkan kepada fi sabilillah. Baik. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Baik. Ada beberapa komentar lah, kalau dalam buku ni pun ada disebutkan ya tuan-tuan. Kelemahan hadis ini terletak pada Umarah bin Zazan. Ahli hadis menilai beliau sebagai seorang perawi yang amat lemah dan selalu meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Dan beliau bertafaruk. Tafaruk ini maknanya bersendirian ataupun berseorangan dalam meriwayatkan hadis. Kan? Berseorangan maknanya dia seorang. Dan biasanya ada diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat lain lah. Itu perkara biasa. Okey, kata penulis di sini tidak dinafikan ada beberapa sanad lain bagi hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Qaulul Musaddad. Walau bagaimanapun semua sanad tadi berstatus Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Dia kata diriwayatkan daripada pelbagai jalur dan daripada hadis sekumpulan sahabat daripada Nabi bahawa Abdul Rahman bin Auf akan masuk syurga dalam keadaan merangkak kerana banyak harta. Pasal apa? Yang kita dengar tak? Daripada manakah kamu dapat harta dan ke manakah pula kamu belanjakannya dan sebagainya akan ditanya. Jadi oleh kerana banyak harta maka banyaklah kira bicara dan hisap. Oh, kalau begitu lebih baik tak banyak harta tak? Contohlah. Kan? Nah, jadi begitulah. Jadi sanad yang paling kuat bagi hadis ini tidak lepas daripada kritikan. Tidak ada satu pun sanadnya yang mencapai darjah hasan jika bersendirian. Baik. Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at yang saya sebutkan tadi menilai hadis ini sebagai hadis palsu. Oleh ahli zuhud yang jahil. Ini juga perkara biasalah oleh sebahagian daripada masyarakat kita, terutama kalau tuan-tuan baca tentang faktor-faktor kemunculan hadis palsu. Antaranya ialah orang yang zuhud tapi ada semangat nak amalkan agama kan, oleh kan, tapi sayangnya mereka ni tidak punya ilmu yang mantap kan, lalu mereka sebarkan yang pada anggapan mereka mungkin dah hadis itu hadis yang sahih tapi sebenarnya sebaliknya sebenarnya tidak. Ataupun juga jenis tak kisah janji ada hadis. Sebagaimana ada kesedaran dalam kalangan masyarakat kita hari inilah. Ada kesedaran dalam kalangan masyarakat kita hari ini supaya hadis-hadis yang ada ni kan, dalam kitab-kitab tak kira lah, kitab yang dulu ke kitab yang apakah status hukum hadis tadi. Bukan hanya sekadar yang orang panggil apa dia, AADK. Bukan AADK ni apa dia tuan-tuan, bukan agensi anti dadah kebangsaan. Kan, ialah asal ada dalam kitab ini, kita berikan kefahaman kepada masyarakat supaya masyarakat kita tahu apa dua yang mereka jumpa hadis dalam mana-mana kitab dulu dan kini pun kan. Kalau yang belum diberikan komentar, yang belum diberikan kritikan oleh para ulama kan, tak kira lah dulu ke kini, jadi kita kena cari apakah komentar ataupun kritikan ulama terhadap hadis tadi. Ataupun dalam bahasa lainnya ditahqiq, ditahqiq oleh biasanya ulama-ulama hadis lah kan. Jadi ada komentar dan mungkin di sana ada perbezaan pandangan kan, ada perbezaan pandangan tentang status hadis tadi sebagaimana yang inilah kita kata dah. Al-Jarrah bin Minha pula okey, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata wahai Ibnu Auf, sesungguhnya kamu ni sebahagian orang kaya. Kan? Maknanya kamu ni orang kaya lah.
Dan kita pun tahu dah bahawa Abdul Rahman bin Auf ni memang orang kaya, dan sesungguhnya kamu tidak masuk syurga melainkan dalam keadaan merangkak, maka bersedekahlah. Lalu ia akan memelihara dua tapak kakimu. Kan? Baik. Ibnu Hatim Al-Razi kata Umarah bin Zazan ini tidak boleh dijadikan hujah. Kan? Ini sebagai satu sandaran lah. Dan Imam An-Nasa'i kata hadis ini hadis maudhu'. Dan Al-Jarrah ni, hadis tadi tu, hadis Al-Jarrah bin Minha ni yang meriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Auf ni, Imam An-Nasa'i kata hadis ni hadis maudhu' ataupun hadis palsu, dan Al-Jarrah ni tidak dipakai hadisnya. Kalau yang bernama Al-Jarrah bin Minhal ini. Dan adalah juga kritikan sebahagian daripada nukat ataupun ulama hadis ni seperti Imam Ali Al-Madini. Dia kata jangan kamu tulis hadis dia, maknanya jangan kamu ambil hadis daripada simpulan tadilah, kan? Dan sebagainya, ada banyaklah kritikan ulama hadis mengenai perawi tadi. Saya tidak bincang secara detail lah. Baik. Saya pun tak pastilah kalau nak secara detail, tak tahulah, mungkin kalau level orang awam cukup sekadar itu, kecuali kita masuk kelas khusus masuk tentang Tabaqatul Ruwa' ke Kisah Al-Jarrah wa Ta'dil ke kelas betul-betul yang nak mengaji ulum hadis. Kan, kalau sekadar pengajar umum, itu tak mungkin bagi saya lah, kan? Baik. Kecuali tuan-tuan nak tanya detail. Baik, hadis umpama ini ialah kata sebagai penghalang dalam melakukan kebaikan. Nah, ini mungkin salah faham lah, kan? Nak zuhur ni tak nak banyak harta. Pasal apa kamu tak nak zuhur? Kalau aku kerja banyak, dapat duit banyak dan nak ada keinginan itu dan ini, nak miliki harta, bila harta banyak-banyak kena hisap, lambat masuk syurga, kan? Kerana terpengaruh daripada hadis yang sebeginilah. Baik. Kemudian slide tak bergerak ke? Okay, yang kedua, isu yang kedua ialah adakah harta menghalang kita daripada masuk syurga? Mana tuan-tuan? Kan, sudah tentulah jawapannya tidak ada. Kan, adakah harta ni menghalang kita masuk syurga? Jawapannya tentu sekali tidak. Harta atau kekayaan memanglah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia akan membawa ataupun menjadikan kita ni dapat manfaat dan sebaliknya lah. Kata penulis dalam buku ni muka surat 53-54 ada penjelasan yang panjang. Dia kata harta tidak menghalang masuk syurga. Yang kita memasuki syurga ialah amal kita. Kan, kita masuk syurga kerana amal kita. Kan, amal kita betul ke amal kita? Dan last sekali apa dia? Dengan sebab rahmat daripada Allah Ta'ala. Nak dapatkan rahmat ni kena buat kerja, maknanya kena beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan amalan. Baik, kita masuk kerana amal, tapi kita masuk kerana rahmat Allah. Nak dapatkan rahmat kena beramal, nak dapatkan amal kena ada ilmu, beramal berdasarkan ilmu. Habis harta, jika harta tadi diperoleh dengan cara yang haram atau di harta akan menghalang pemiliknya daripada masuk syurga, malah akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Akan tetapi kalau harta tadi tu kita dapat dengan cara yang betul, tak cara yang halal, dan kemudian dibelanjakan, diinfakkan dengan cara yang sepatutnya, maka Islam tidak mencela harta tadi. Kan? Islam tidak mencela harta tadi. Ini dia akan jadi kontra tadilah. Maknanya harta mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya menjauhkan diri.
Kan? Jadi kita akan nampak bahawa hadis yang kita baca tadi tu, hadis yang tidak sahih ini, kan, jelas tidak selari ataupun bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya lah. Baik, ada sebagai sampel lah. Ada bercerita daripada Ibnu Mas'ud, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda la hasadah isnataini, tak jangan, mana tidak ada hasad dengki pada dua benda, dua perkara. Yang pertama ialah apa dia tuan-tuan? Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dia dan dia guna harta tadi itu ikut cara betul. Kan? Dia guna sepenuhnya kepada tempat yang betul. Dan yang kedua ialah orang yang Allah kurniakan kepadanya hikmah. Hikmah maknanya kebijaksanaan, kan, wisdom dan sebagainya. Dan dia buat keputusan dengan cara dan betul dan dia share pula diajar ilmu tadi itu. Kan? Maka ni bagi kita boleh. Dengki, boleh berhasad, boleh berdengki. Kita nak dapatkan juga banyak macam tu. Bukan dengki yang negatif, bukan dengki yang buruk. Rahman bin Auf ini yang kononnya masuk surga dalam keadaan merangkak, kan? Jadi apa? Dapat kita simpulkan juga sebenarnya dia menghina sahabat Nabi, kan? Dia menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi balik semula kepada yang ini. Okey, balik semula kepada yang ini. Maknanya kalau diinfakkan dengan cara yang betul, maka kita akan dapati bahawa harta tadi itu boleh menjadi membawa kebaikan ataupun manfaat kepada kita. Baik, dan sebaliknya lah. Okey. Kemudian dalam hadis ini, dalam buku ni disebutkanlah akan tetapi jika harta itu diperoleh dengan cara halal lalu diinfakkan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Maksudnya qul man harrama zinatallah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani untuk mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya. Perhiasan contoh tadilah dalam bentuk harta, kan, dalam bentuk harta dan sebagainya yang Allah telah kurniakan ataupun dan Allah bagi kepada hamba-hamba dia, dan demikian juga benda-benda yang baik, wat tayyibat minar rizq, dan benda-benda yang baik daripada rezeki, yakni yang Allah berikan. Kul, katakanlah lagi hiyalil lazina amanu, maknanya harta tadi itu, perhiasan itu, lil lazina amanu, untuk orang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan hanya tertentu bagi orang yang beriman saja pada hari kiamat. Jadi kita baca ayat ini kita boleh faham dah, kan, Allah kurniakan sejumlah harta kepada manusia. Contoh hari ini tak berapa emas, perak, kan. Jadi sebagai perhiasan kepada kita hamba-hambanya, kepada manusia. Demikianlah kazalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang yang mengetahui. Jadi malah pemilik harta seperti ini berpeluang untuk melakukan amal ibadah yang tak dapat dilakukan oleh orang lain. Kalau kita lah hari Jumaat,
walaupun ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tentang nak edarkan apa kita panggil tabung ni. Ha? Jadi kalaulah lalu peti tu kan depan kita, orang-orang buat jub tak, duit tak bawa, senyum je lah. Kerana senyum itu sedekah. Baik, kalau kita kurang duit, kan, jadi nak buat macam mana? Nak infak tak boleh, nak tajuk orang tak boleh, nak belanja tak boleh, berbanding dengan orang yang ada duit dan dia tidak kedekut dan dia faham bahawa duit itu, harta itu adalah pinjaman Allah kepada manusia dan dia pulangkan balik dalam bentuk pelaburan, kan, yang mana dia akan dapat untung di akhirat nanti. Nah, itulah orang. Jadi kalau ada duit, kalau orang kaya, kan, bukan setakat dia makin kaya, tapi dia juga makin kaya dengan pahala kerana mereka memahami konsep pinjaman harta itu hanya seketika semasa kehidupan manusia. Lebih penting daripada itu, kata penulis ini, Muslim yang ada umat sambil melabur untuk akhirat dia. Dan antara yang kita tengoklah, dalam buku ni pun ada disebutkan pelabur akhirat, iaitu Serina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau sangat pandai melabur untuk akhirat sehingga diakui telah beli syurga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ishtara Osman bin Affan al-jannata minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam marrataini. Abu Hurairah dia cerita bahawa Osman bin Affan telah membeli syurga. Telah membeli syurga, bukan rasuah ni. Usman bin Affan ishtara al-jannata, beli syurga minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Dua kali kata Abu Hurairah. Yang pertama bai'un al-haqqi. Yang pertama apabila dia membeli telaga, kan, jadi dia beli sumur ataupun perigi, dan yang kedua ialah beliau membiayai pasukan usrah, mana perang Tabuk. Baik, perigi tadi itu, kalau kita carilah tuan-tuan buat bacaan, maknanya satu-satunya sumber air bersih di Madinah pada masa tu, kan, pada masa tersebut. Jadi Saidina Osman beli perigi ataupun beli telaga lah. Baik, dan perigi tadi dimiliki oleh orang Yahudi yang biasa minta bayaran setiap apa orang ambil air daripada dia. Osman beli berapa? 35,000 dirham. Tak tahulah nak keklik macam mana, kan, nak keklik berapa kalau dalam konteks nilai masa kini lah. Saidina Osman beli dengan harga yang agak tinggi itu 35,000 dirham daripada orang Yahudi. Dan dia bila dia beli, dia wakafkan telaga tu tu dapat menikmati, dapat guna air bersih secara percuma, kan. Betapa besarnya sumbangan dan jasa beliau. Orang kata apa dia, itulah sebab kata Abu Hurairah tadi, Osman beli dengan syurga ni dua kali daripada Nabi. Baik, itu yang pertama lah. Yang kedua, ketika Perang Tabuk. Perang Tabuk ni ialah kawasan yang lebih kurang 700 kilometer ke utara Madinah. Dia dekat border lah, hampir border dengan Syria ke Jordan atas tu, kan. Dan Tabuk ini memang ada salji. Kalau tak silap saya lah, kawasan sejuk. Baik, kalau tengok gambar-gambar pun, kalau orang bercerita, orang kata Saudi turun salji, kawasan tanah, ya, bukan kawasan Mekah, Madinah tu tak adalah, kan. Baik, jadi ketika Perang Tabuk tahun berapa ya? Kalau tak silap tahun 7 Hijrah ke? Kepada Nabi SAW untuk nak biaya pasukan tentera Muslimin ini yang amat memerlukan bekalan dan juga peralatan, kan, nak duit lah, nak duit nak beli alat apa, bekal, biasa kata senjata dan bekal lah, perjalanan sebanyak apa sepanjang 700 kilometer lah lebih kurang, kan. Jadi kalau salah
dalam 1400 km dengan memakan masa kata silap saya 2 minggu rasanya perjalanan. Dan bila Osman bagi duit sejumlah itu, ribuan dinar, dan Nabi SAW cukup-cukup gembira. Nabi bergembira dengan sumbangan tersebut dan Nabi bersabda, ma ala Osmana ma amila ba'da hazihi. Ma ala Osman tidak akan membahayakan Osman amal perbuatan yang dilakukan selepas ini. Berada pada tangan orang yang amanah, pada tangan orang yang faham bagaimana nak menjadikan harta itu bermanfaat kepada diri dia. Macam kita lah, kan? Macam kita, bagaimana harta kita, contoh yang paling mudahnya gaji kita. Kan, mungkin sebahagian kita ni dah faham dah konsep apa dia, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Saya ada kawan daripada zaman sekolah. Teman sekolah lagi, bila dia dah grad UIA, dia kata dia ni kerja sendiri. Saya jumpa lah, lama lah kan, bila balik daripada Mesir jumpa dia. Dia kata dia memang bajet 10%, bukan 5% ya, 10% daripada pendapatan dia untuk infak. Kan? Kalau kita kata 1000 lah, maknanya berapa 10% jadi 100%. Kan? Kalau pendapatan 10,000 kecil ke, itu bergantung lah. Tapi dia kata, tadi cerita pasal kawan saya ni memang orang panggil apa, kawan rapat lah. Kawan rapat dia ni. Jadi dia cerita macam tu. Dia kata memang bukan kata untuk riak tak kan. Just, sebagai kawan dia cerita betul lah. Baik. Jadi maknanya, apabila harta ini umpamanya duit berada pada orang yang faham bagaimana nak melaburkan duit kepada tempat yang betul, dan dia akan dapat pulangan yang betul lumayan di akhirat nanti, dan sebaliknya tak. Kalau salah guna, contoh paling mudah tadilah yang saya sebutkan, gaji kita. Kan ada orang enjoy je. Enjoy kan tak kira lah dengan macam-macam kegiatan. Yang jenis clubbing lah, yang jenis macam-macam lah kan. Yang pro dan kontra, mungkin bagi kita tidak, kita tidak suka aktiviti tadi, tapi ada orang lain suka kan, pelbagai persepsi dan kefahaman terhadap kehidupan yang berbeza-beza. Malu soleh lil mar'i soleh. Jadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam al adabul mufrad oleh Imam Al-Bukhari lah, wahai Amru, sebaik-baik harta ni'mal malu, sebaik-baik harta, betapa bagusnya harta yang baik, lil mar'i soleh, berada pada orang yang soleh. Bagi kita lah diri, kita nak beli benda, kita nak beli makanan, kita nak buat apa, kita akan tanya harta ni, perbuatan ini bermanfaat ke tidak untuk aku dan keluarga. Banyak modal, banyak manfaat ke banyak mudarat. Kan? Jadi kitalah yang menentukannya bagaimana ia dapat digunakan dengan cara yang baik, yang boleh apa kita katakan sebagai membawa pulangan yang lumayan kepada pemiliknya. Kalau fa'illah fa'lah, dan kalau tidak maka sebaliknya. Jadi begitulah tuan-tuan. Kalau contoh-contoh ni cukup banyaklah, tuan-tuan pun boleh tengoklah dalam media sosial ni bagaimana kan. Kita bila kita tengok tak kira influencer ke siapa ke, kalau kita tidak cukup maklumat, jangan komen yang negatif kan. Kadang-kadang kita pun tak tahu mana sumber yang duit yang ambil ni dibelanjakan kan. Kadang-kadang kita pun tengoklah sipulan-sipulan ni belanja duit gini-gini nak kan. Jadi kita pun tahu, kita pun menyelit atau mencelah. Tak tahu, lebih baik diam. Dan itu adalah sikap orang yang beriman. Apa kata tujuan kita? Baik. Jadi begitulah dalam perbincangan kita. Kemudian dan buku ni
itu saja yang dibincangkan. Baik, sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulannya hadis yang kita bincangkan tadi. Pendapat dalam kalangan ulama. Ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama, ada yang kata hadis ini hadis yang hadis yang dhaif, dan ada yang kata hadis ini adalah hadis yang palsu sebagaimana Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at membawakan kisah yang sebegini dan pendapat ulama tentang hadis yang sebeginilah. Baik. Jadi hadis yang sebegini ini kata beliau bohong lagi mungkar. Kan kata Imam Ahmad Umarah meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Kata Abu Hatim Ar-Razi, Umarah bin Zazan tidak boleh dijadikan hujah. Hadis ini juga ada diriwayatkan daripada Al-Jarrah bin Minha juga yang telah kita sebutkan tadi. Maka kata Ibn Jauzi lagi ini adalah daripada kejahilan orang yang nak zuhud, dan mereka berpandangan bahawa harta dapat menghalang manusia daripada belum melakukan kebaikan. Dan mereka dakwa apabila Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak disebabkan harta dia, nak tunjukkan cukuplah. Itu menunjukkan kekejian harta. Nah, tuan-tuan tengoklah ini berlegar pada sebahagian masyarakat. Ya, pada sebahagian masyarakat yang mungkin jenis malah bekerja kot. Tak tahulah. Ada. Kan saya pun pernah juga adalah duk nak kata debit ke lebih kurang lah. Tidaklah kata bertelagah. Kan? Kita nak beri kefahaman kepada sebahagian masyarakat supaya kena kerja. Kan? Siapa nak cari duit sebab mungkin mereka faham rezeki daripada Allah, kena betul-betul yakin Allah akan bagi. Rajin untuk bekerja. Patutnya dan duduk tunggu bini pula. Kan bini yang buat kerja ini sebahagianlah yang bagus-bagus. Jadi mereka mendakwa bahawa apabila Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak disebabkan harta, cukuplah. Itu menunjukkan betapa keji, betapa hinanya harta tadi. Sedangkan yang kita dah bincang tadi, harta tidak menghalang manusia daripada berlumba-lumba, kan? Harta tidak menghalang daripada berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Yang dia tertakluk kepada kita tak? Kerana hadis tadi adalah hadis yang tidak sahih. Nak kumpul harta adalah perkara atau benda yang harus, yang kejinya ialah apabila harta tadi itu diperoleh menerusi cara yang batil, cara yang haram. Tak, cara yang haram ataupun nak farik ni harus ke tuan-tuan? Muzakar fatwa kata silap saya dah keluarkan kenyataan farik ini adalah haram. Kuk-kuklah ada orang berpegang, oh saya pegang harus tak. Kan? Itu tu pula lah. Kan? Tapi apabila pihak berkuasa agama negara kita dah keluarkan statement, okay, ini sebagai contoh lah. Kan? Kita pun kena ambil kisah. Itu antara punca sumber pendapatan kita. Apakah kita nak jadi kaya kerana sumber yang subahat? Kan? Kalau dia kata subahat, subahat tak apalah. Tidak haram. Kan? Sebenarnya subahat ini membawa kepada haram. Kan kita baca hadis dak waman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Kan kalau duduk lama-lama berada dalam keadaan syubhat, maka berada dalam keadaan haram. Jadi bagi kita lah orang yang beriman ini, kita kalau boleh kita nak punca dan sumber pendapatan kita ni biarlah betul-betul sahih. Tak. Kan? Itu sebab juga kita diperintahkan untuk nak keluar zakat. Cuci harta tadi, kita bersihkan, kan Allah akan tambahkan lagi harta kita, kan, insyaAllah. Baik, kembali kepada yang ini, maknanya kumpul harta tadi benda yang harus, yang keji ialah apabila cara nak dapat harta tadi itu dengan cara yang tidak betul lah.
Sedangkan Amrahma bin Auf yang kita maklum, ya, apa panggil, suci, bebas daripada benda-benda tadi. Dan ada satu lagi yang kata Ibnu Jauzi lah, dalam hadis, dalam apa, dalam pandangan dia, dia kata Talhah pun telah mengumpulkan 300 apa umal emas, maknanya ada dalam kalangan sahabat, kan, apa Zubair bin Al-Awwam dan sebagainya. Kalaulah para sahabat tadi itu tahu bahawa kumpul harta ni satu perbuatan yang keji, nescaya mereka akan belanjakan semua. Habis macam mana dengan sikap Abu Bakar? Kan? Ha, kita kena tengok juga dari sudut zaman tersebut. Kan, zaman awal, zaman apa kita kata zaman awal Islam, zaman apa selepas Islam itu berkembang dan umat Islam ini pada peringkat awal minal mustad'afin, kemudian dah ada kaya sedikit, kan, dan sebagainya lah. Kita kena tengok ada punya background dan lain-lain lah. Baik, jadi sekiranya mereka tahu perbuatan kumpulkan harta tadi itu adalah perbuatan yang hina, yang keji, dan secara mereka akan habiskan mana semua baka, kan. Jadi betapa banyak tukang cerita kata Ibnu Jauzi yang menyebarkan hadis-hadis yang seumpama ini dengan tujuan untuk menggalakkan kefakiran dan kekejian terhadap harta. Tak payahlah harta banyak, tak payahlah harta banyak, kan. Macam juga kita katalah, bila diuji kepada kita tuan-tuan, antara kaya dan miskin, kita nak yang antara kaya dan miskin, kita nak yang mana? Ada orang jawab, oh saya nak miskin ustaz, latihkan tadi lah, terpengaruh dengan harta ni, kan, bila nak masuk syurga memanglah. Tapi bila kita gunakan punca, kita punca dapatkan harta tadi daripada yang betul, dan kita belanja pun mengikut kaedah yang betul, apa salahnya? Benda-benda pun tidak ada masalah untuk kita menjadi orang kaya, kerana kayanya kita itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Ini berlaku salah faham juga dalam kalangan masyarakat, terutama orang Melayu, kan. Oh, kalau begitu payahlah nanti nak kena banyak audit bagaimana yang dah disebutkan tadi. Mereka takut olah, kan, dia menjadi satu cabaran kepada kita how to manage ataupun bagaimana nak menguruskan harta ini dengan sebaik mungkin. Itu sebab perlunya ada ilmu, dan perlunya ada ilmu di dalam amal, kan, dalam melakukan suatu. Pun bab kata tadi, kan, apatah lagi hari ni dok tuan-tuan, kita buka dalam internet inilah, media sosial dan macam-macam nak jadi kaya dengan cara skemonyo dan sebagainya, betul tak betul, kan. Tuan-tuan tengoklah yang apa, labu 1,000 dapat 25,000, betul ke? Nak try boleh, kan. Saya ada tengok dalam Telegram, kan, beberapa Telegram saya baca, tengok labu 1,000, kan, dalam sehari ke dapat 25,000, betul ke? Kalau dulu orang panggil apa, yang skim macam Pak Mantelo ni, kan, dia akan pusing cari apa mangsa-mangsa dia, begitulah. Dan dari sudut Islam pun mustahil, kan, mustahil labu 1,000, kita bagi duit labu 1,000, okey, dalam masa sehari ataupun dua hari kita akan dapat pulangan 25,000. Kalau 1,000 pun mustahil modal keuntungan 100%, kan. Bila tanya apa mubat, aku labu 1,000 dapat untung 1,000 besok, kan. Aku cakap, kita tak tahulah, tapi kita rasa muskil, kan, kita rasa muskil. Maka ada orang hari ni suka dengan cara tadi, dia kata oh saya masuk dah dapat lah, mungkin lah dapat lah, mungkin lapis pertama, lapis kedua, bila lapis yang ke-6, lapis yang ke-7, akhirnya terbukalah bahawa itu adalah skema. Apa salahnya kalau burn duit pun 1,000 saja? Wallahualam, terpulanglah kepada masing-masing. Tapi ingatlah, saya pesan pada diri saya, biarlah tidak kaya dengan sebegitu, kan, kerana kita bimbang dengan sebab kita usaha dah ada, dah nawaitu pun dengan perkara-perkara yang sebegitu boleh membawa kepada
tindakan yang tidak sewajarnya, dan pasal kita nak kaya cepat. Nak kaya cepat boleh tak? Bukan tak boleh. Kena buat dengan cara yang betul. Dan hari ni pun pelbagai cara. Dan tuan-tuan pun tengoklah. Hari ni bukan nak iklan tak. Bumblebee ke? Kan? 150 juta. Dalam masa 3 tahun, 4 tahun lah. Dalam masa PKP ni, dia kata dia usaha gigi. Kan? 150 juta pendapatan. Wih, ini betul-betul gila ni. Tapi tak apalah. Cuma, di satu sudut yang lain, kena ingat bahawa produk minuman tadi itu, kalau yang jenis melampau gila, kan dia kena edewah juga kepada pengguna, pelanggan produknya kurang, dan dia kena buat apa panggil, kurangkan risiko kesihatan kerana minum minuman yang manis, yang bergas dan sebagainya boleh membawa kepada mudarat. Kan kalau orang yang rasa dalam dirinya apa panggil ada sedikit ada takwa, mereka akan cuba elakkan untuk nak berniaga apa panggil makanan dan minuman yang boleh membawa banyak mudarat kepada kehidupan manusia. Bukan kita tidak kata tidak halal, harus kan, cuma efek panjang kan pada masing-masing lah kan. Jadi sebagai kesimpulannya, saya sebutkan tadilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa sekadar itulah perbincangan ringkas kita pada malam ini. Dan kalau adalah kita terdengar dalam biasanya dalam media sosial lah, kita boleh kongsikan kepada masyarakat bahawa kisah Abdul Rahman bin Auf itu yang merangkak nak masuk surga adalah kisah yang tidak sahih. Ulama berbeza tentangnya, ada yang mengatakan ia tidak sahih kan, dan mana hadis yang dhaif, dan ada yang mengatakan ia adalah hadis yang palsu. Jadi langkah terbaik ialah stop sharing. Apakah motif di sebalik itu? Motif di sebalik itu ialah kepada tadi golongan yang zuhud yang malah bekerja, mereka tidak mahu berusaha untuk mendapatkan harta kerana harta mereka bimbang. Dan harta mereka bimbang boleh menjerumus kepada benda-benda atau perkara-perkara yang tidak baik. Jadi bagi kita kena tambah ilmu, kita menjadi bekal kepada mendapatkan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikannya kita asbab kita beramal dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahannya. Yang lemah itu daripada kelemahan dan apa kekurangan dari saya. Saya mohon ampun dan maaf, dan kita sudahi dan kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih, kafarah dan surah turang. Wallahu